Hai semua, selamat datang di Games Aton. Oke semua, kembali lagi di video saya. Video kali ini saya nak review, yaitu review Waterpark. Siapa yang suka dengan waterpark, angkat tangan nanti komen di bawah ya. Okey, langsung saja saya ke tempat review ya. Siapa yang tak sabar ni nak tengok waterpark ni? Okey, saya buat waterpark ni dekat belakang sekolah. Saya tak buat dekat tempat dekat park. Okey, kita dah sampai dah ni. Okey, awak semua dah sedia ke belum? Saya kira sampai 3 ya. 1 2 3. Okay semua, macam mana dengan waterparknya? Cantik kan? Okay, langsung saja saya review. Ini sebab kenapa tak boleh lalu. Sebab entahlah kenapa tak boleh lalu. Jadi saya kena tempat selompat. Haa, jadi terapung dah. Nah, ini waterparknya. Bagus tak? Ih, cantik lah. Okay. Nah, jadi tembus lah kat sini sampai sini. Tembus ke sini. Okay, kita nak review dari mana ni? Okay. Ini kan waterpark. Jadi, baju-baju ni saya tak tukar kepada baju kolam renang ke apa. Sebab saya tak nak ada yang seksi-seksi kat sini. Jadi saya pakai baju biasa je. Baju biasa yang macam ni je, yang macam saya pakai ni. Dah malam dah. Saya tukar kepada pagi. Okey, dah. Saya tukar kepada pagi supaya tak gelap. Saya nak review dari mana ni? Okey, sini lah kat atas ni. Lupa pula. Okay. Sini masuk-masuk. Maaf lah kalau saya letak lampu-lampu dekat tengah-tengah jalan macam ni. Tapi ni sebagai hiasan, saya letak lampu-lampu. Di waktu malam lagi cantik. Letak lampu-lampu kat sini supaya nampak meriah sikit waterparknya. Okay. Okay, air kolam ni saya buat cetek je. Saya tak buat dalam, saya buat cetek je. Jadi kanak-kanak pun boleh, orang dewasa pun boleh.
sebab air dia cetek je, pendek je air dia. Ha, tengok ni. Tuk dia lalu. Ni bola ni pun. Ha, ni saya ada buat bola. Bola saiz kecil saya besar pun ada. Saiz kecil saya besar. Nak tu boleh. Stop. Okay. Ha, macam ni lah waterpark saya buat. Aduh. Okay, sini saya ada letak air pancut. Pancut banyak. Okay, kita kat sini. Kita review kat sini lah. Saya lalu lah. Okay, dah. Jadi saya terpaksa guna tembus. Macam ni, ha, tembus. Okay, sini bukan kolong so tau. Sini tempat naik. Tapi bukan jenis tangga. Okay, tempat naik kat sini ada dua. Satu tangga. Dan yang ni pula. Yang ni sekali. Ini bukan tempat gelongsor tau. Tempat naik dekat sini. Okay, ni saya buat jadi tiang. Tiang. Okay, tangga ni saya buat warna kuning. So, tepi ni biar ada tepi kat sini supaya tak jatuh. Ha. Atas tu ada cone, bentuk cone warna merah saya buat. Okay, ni tempat naik. Ha, tu. Okay, sini ada banyak tiang kat sini. Ha, macam ni, ha. Okay, sini ada gelongsor. Gelongsor yang pendek. Yang pendek sahaja, yang kecil. Dah pancut lah. Okay. Sini saya letak tempat ni warna purple. Warna ungu. Okay, sini ada gelongsor juga. Gelongsor. Pendek je. Nanti kita tengok yang panjang pula, yang besar. Ni ada air pancut. Okay, sini ada tiga gelongsor. Satu sini dengan dua sini. Sini warna merah, sini warna biru. Sini ada pancut. Air pancut kat atas ni. Lepas tu sini pun ada air pancut atas tu. Sini saya buat warna ungu. Tempat gelongsor. Siapa yang suka dengan kolam-kolam air-air mesti suka pergi waterpark kan. Okay. Ha, sini pun ada gelongsor juga warna oranye pula. Warna oranye. Sini ada bola-bola. So, pernah main bola kat sini pun boleh main bola. Bola saya tak banyak. Banyak lah juga kan rasanya. Okay, kita naik pula. Ni naik makin tinggi. Tangga ni makin tinggi. Tak ada ada tinggi mana. Okay, tangga ni setup macam warna oranye-oranye merah. Okay, sini warna pink. Tempat ni pink ni. Okay, sini saya tak letak apa-apa. Saya letak tembok. Tembok supaya tak jatuh. Jadi orang boleh tengok pemandangan lah kat sini. Macam tu. Ya, ada air terjun kat sini. Okay, sini tempat gelongsor. Sini tempat gelongsor. Tapi ni okay, saya buat warna biru-biru sikit. Campur.
Okey, sini tangga. Saya buat warna hijau. So, dia tembok tepi ni supaya tak jatuh. Tapi saya buat warna merah. Okey, ni saya buat, saya guna floor. Floor lantai untuk lantai ni. Warna biru ungu. Ini saya letak, saya tak tahu nak letak apa, saya letaklah guna tiup, lepas tu saya letaklah air pancut. Macam ni ha, air pancut. Wih, mandi. Air pancut. Okay, sini pun ada gongso, tapi gongso ni panjang sikit lah daripada yang biru ni tadi. Tapi ni warna lain, warna purple campur warna pink sikit. Haa, macam tu ha. Okay, yang biru ni kan ada 3, ni kan ada 4. Panjang sikit. Okay, siapa tak siapa ni nak main yang panjang punya. Yang panjang sekali. Okay, tangga ni saya letak warna biru. Warna biru tangga ni. Pun macam biasa, ada tembok tepi ni. Okay, ada 3 jalan. Satu gongso ni, gongso tu dengan gongso ni. Okay, ni pun panjang juga ni tu. Sama sana tu. Okay, kita nak pilih mana ni? Okay, kita pilih dari sini lah. Ini susah juga nak buat gongso yang macam ni. Saya tak reti lah nak buat yang pusing-pusing punya tu. Susah. Saya buat yang macam ni. Walaupun dalam dia macam buruk sikit, tapi luar cantik. Macam ni tadi. Ha ni, luar dia macam ni lah. Okey kan, jadi kan. Macam ni lah. Luar dia okey, dalam dia. Dalam je dia pelik. Okey, kat sini pula kita duduk kat sini. Okey, ni panjang juga. Panjang juga. Ada warna ni, warna-warni pula tu. Warna ungu, warna kuning, hijau, cekat, biru, biru keungguan. So, ni warna pink. Tak tahu pink apa. Ni. Saya tak reti nak buat yang pusing-pusing yang macam berputar-putar gongsonya. Saya boleh buat pusing macam ni je. Jadi memanjang jadi ya. Okey, kita gongso yang tanpa atap. Okey, sini pun ada ni, tiang juga, tiang ni. Atau atas tu ada tu konnya sekali. Atau atas ni ada ni. Air pancut sekali. Okey, kita okey, sini pun ada letak, saya letak ni. Warna lantai ni merah. Okey, kita gongso kat sini pula. Cih, bukan gongso, review. Okey, ni gongso tanpa benda ni, tanpa atap. Okey, sini kita gongso. Ada air pancur kat atas ni. Ha, macam ni lah. Kat atas tu. Ni pun susah juga nak buat, sebab susah lah nak buat pusing-pusing. Tak boleh nak buat pusing-pusing. Macam ni je dah panjang macam ni. Jadi, saya buatlah warna-warna ni. Jadi buruk-buruk sikit lah dia punya gongso lah macam ni lah. Jadi hancur. Boleh lah jadilah juga, tapi macam pelik lah gongso ni, panjang sangat. Susah nak buat yang pusing-pusing tu, tak boleh langsung, tak boleh. Okay, belakang ni ada ni, saya letak lampu-lampu macam ni. Lampu-lampu bagi meriah. Bagi meriah waterpark ni. Sebab tak tahu lah, tak apa, saya letak lampu-lampu sekeliling ni. Saya guna yang ni pula, lampu pokok yang macam ni. Okay. Saya terapung. Okay.
sini dalam bulatan ni, saya guna tiup tiup seperti berbesarkan. Okay, sini ada ni, ada pokok pokok macam pokok Christmas, tapi saya jadikan gelas. Gelas dia jadi warna biru macam ni, tak nampak sangat, kalau malam mesti cantik. Oh, ada bola kat sini. Masuk-masuk dalam ni, jangan terkeluar. Ya, susah lah pula dia ni. Masuk je dah kat situ. Tembus je. Okay. Macam mana? Bagus tak saya buat waterpark ni? Besar tapi bolehlah. Cantik tak? Eh, sini pun ada air pancut juga lah kat sini. Lupa-lupa. Eh, salah-salah. Sini saya letak air pancut. Sini yang merah ni saya guna bathtub. Bathtub, tak tahu kenapa. Tapi okey je tempat air pancut ni. Oh ni lagi satu. Ni pun saya tak tahu kenapa saya tak ni. Ni air pancut. Kalau awak semua nak tahu, kalau awak semua nak tahu, yang waterpark ni kenapa ada benda ni, sebab saya tengok gambar ada waterpark Legoland punya Legoland. Tapi kalau tengok Legoland punya gambar tu memang susah, sebab saya tak susah nak tiru lah, susah nak buat, nak ikut sebiji macam ni. Jadi saya buatlah dengan pemikiran sendiri. Saya tak macam tak mirip pun, tak sama pun, tak 100% lah. Kalau gambar Legoland tu, gambar tempat Legoland tu memang tak 100% tengok. Tengok-tengok macam tu je. Lepas tu saya buat sendiri je lah, dengan pemikiran sendiri. Okay semua, mungkin ini sahaja review waterpark kita ini. Dan siapa setuju saya nak bermain waterpark dekat sini, nanti komen di bawah ya. Jadi kita boleh gongsor-gongsor dekat sini, boleh main air. Okey semua, sampai di sini saja video kali ini. Kalau semua suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye semua, see you next video. Bye.